Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana caranya mengupdate e-learning versi 1.5.0 ke 2.0. Oke, untuk tutorialnya silakan kalian simak video ini sampai tuntas ya. Pertama kali kalian masuk ke file manager di pertanian ya. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke public HTML-nya, kemudian setelah itu cari folder e-learning. Setelah itu kalian langsung saja upload file update-annya yang sudah kalian download tadi dari Kemenag tadi ya. Ini masih sekarang ini rilisnya. Kemudian kalian cari saja, ini kebetulan saya ini pakai HP ya, jadi agak ribet untuk mencarinya. Langsung cari saja pakai ini, setting versi ini. Nah, ini kita klik dua kali saja langsung. Setelah itu ini akan berjalan. Kita tunggu saja ini sampai selesai sampai 100%. Oke, setelah 100% kita kembali lagi, kemudian kita cari file zip yang sudah kita upload tadi ya. Setelah itu cari saja pastinya yang berbentuk zip, kemudian setelah itu ekstrak saja. Setelah terekstrak, ini sebenarnya sampai di sini ini sudah selesai ya untuk pengupdate-nya. Tinggal kita setelah ini setelah masuk ya, setelah ekstrak pengupdate-nya, kita langsung coba membuka e-learning kita. Ternyata ini sudah bisa ya, ternyata update-nya ini sudah berubah menjadi versi 2.0. ini berarti sudah sukses. Ini berarti sudah sukses. Mungkin ini saja tutorial kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.